Oke guys, kita kedatangan lagi sebuah barang, yaitu tas backpack ya, semi carrier. Jadi kita coba unboxing. Ini dia tasnya, mereknya Happy. Dia semi carrier ya. Kapasitasnya sekitar 40 liter. Jadi dia kalau untuk dibawa hiking lumayan. Dalamnya seperti ini. Dia ultra light ya. Cukup ringan, ringan sekali. Dia punya satu kantong utama. Terus di sini ada pocket di samping kanan, di samping kiri pun ada pocket. Terus, oh iya, di bawahnya ada sleeping. Ini untuk naro raincoat ya. Jadi dia udah gratis raincoat juga. Raincoatnya tidak ada mereknya. Jadi dia udah sepaket sama raincoat gratis. Belakangnya dia busa tapi tipis. Terus atasnya tidak ada lagi ya. Kantongnya hanya satu bagian utama. Ini kanan kiri 3, 4. Sama untuk naro raincoatnya 5 di bagian bawah. Ukurannya sendiri, coba kita ukur. Di sini tingginya kurang lebih sekitar 42 cm ya. Sekitar 42 cm. Lebarnya sekitar 18 cm. Lebarnya 18 cm. Terus roller bagian depannya itu kurang lebih sekitar 23 cm ya. Ini cukup lumayan kalau buat hiking-hiking. Jadi bisa muat peralatan yang lumayan banyak. Oke, gitu aja mengenai review tas Happy ini made in Bandung. Oke, terima kasih.